Saya kira contohnya ini. Nek sama nggih pabrik, sama dan juragan dia. Terus menungso nih, me, karyawan sama nih nganjung-nganjung toh, tapi gak gelem kerja. Kira-kira piye? Sama mangkel nggak kira-kira? Parah kan? Nah, iki maksudnya pemerintah gambari Gusti Allah dulu. Tak gambari ki sama nih Gusti Allah dulu. Ngerti? Bisa paham gak ki? Dan apapun yang di dalam kita nggak bisa memproduksi. Loh. Jangan kita marah. Lah iya kan? Lah akhirnya gak menghasilkan. Lah awak dewi itu makanya disebutan rahmatan lil alamin. Jadi semua makanya awak dewi. Ya maksudnya ini setara tidak langsung pabrik raksasa nih Gusti Allah yang bisa menciptakan nuklir, supermi, karbit, pamane. Apapun. Makanya kabeh kan ciptaannya Allah. Akhirnya sih gawe ini si urip. Urip ya Allah itu kan gitu. Iya enggak? Pancaran dari hakikat data di ngono lho. Lho, faktane kan ngono sih. Bener. Salah jenenge Mbak, hakikat bener dan salah itu menurut Bang Dini. Jadi menurut Allah itu seperti apa atau bagaimana? Lho. Bolak-balik iki nek ilmu tanpa laku lak no center ya ngecubrus to anak bisa maju nek gak zaman mentek harus nek ono asmo kudu ono afal makane zat sifat asmo afal dan anyamate ing sifat simbat anarting asmo afal amratane afal lho nek kene iki barang njlimet wong ngaji ngene iki gak segampang iku lho lha sing diarani sukmoro jiwa nyawa ke jane apa makna ning tembung kuwi ngono lho iku kudu diperinci lah nek wis kabeh didelok kan ditose mengkane kudu bedah dinding jala jamal kahar kamal oce-oce aneh ngono termasuk berangan unsur iku mau ngono wis dah pasti nek janji Allah kuwi kuwi buktek nek arep karo Gusti Allah buktek karo dhewe. Ngono lho. Tapi nek beberapa episode yang lalu kan saya sempat pada menyaksikan bahwa Bang Bagus apa namanya pernah ya, Bang Bagus pernah katanya bertemu dengan Nabi Khizir dari amalan gitu ya. Bisa diceritakan enggak? Nah, ngene. Nek datakan koyo ngene kembali lagi. Kita percaya enggak? Satu katone kudu wajib yakin dulu. Iya. Permasalahan di situ sing tahu yang lakoni dhewe lho ya. Bener. Karena di situ ana sing diarani ghusul ahlam. Ya, ghusul ahlam. Jadi kalau Allah mengendaki sepanjang masa yang masih hidup itu masih ada. Karena Nabi Idris masih ada contohnya. Wah, saya kasih mas lagi viral Pak Karno hidup tak? Nah, itu. Nah, itu juga menarik. Ini kan ghusul ahlam ini. Kalau Allah mengendaki, apa elek? Lho ya enggak? Itu karena kehendak Allah mau apa? Sopo nglawan Gusti Allah. Iku sing disebut ghusul ahlam yang dikendaki oleh Allah. Lho, iku tingkat kegebengan. Nek gak ngono kan jagat cumbung lho, Mbok. Mentek kabeh. Eh? Lantas ketika Mbak Lukas itu bertemu dengan Nabi itu, apa yang dibicarakan? Nah, ya itu. Makanya waktu aku dirangkul, ya itu. Dibilangnya aku, kembali alam abil kalam. Jadi di situ dalam, anu, di sampingnya ini, La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sotiku wa dilami. Nah, bahasa itu lah kahanan tunggal lah ini. Lihat enggak? La ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah lah ngono. Lah, maksudnya urip iku mau kan gitu. Lah, terus Al-Malik kan raja di raja. Hak raja kebenaran, mubin maha terang. Iyalah, Muhammad Rasul Allah. Sodi kesinti temen wonge. Lho iya toh. Lho, maksudnya tembung kuwi.
kahanan tunggal to aku. Ngene lho. Dadi tak gambarke ngene maneh. Sampeyan ya secara tidak langsung. Sampeyan produksi ini pabrike Gusti Allah. Percaya enggak, Mas? Sampeyan kudu tak umpama nih ya tugas sampeyan iku sampeyan nuruti ya. Sampeyan pabrike Gusti Allah. Ya ondir dhewe Gusti Allah digawe termasuk udah. Ya toh. Termasuk ati. Ya toh. Lah sak piturute jantung jeroan sak piture. Kuwi ondir dhewe. Sampeyan iku lagane Gusti Allah toh. Percaya apa enggak sampeyan? Percaya. Faktanya kan seperti itu. Lah saiki nek pabrik iku mek nek sampeyan gak memproduksi, gak menghasilkan. Terus piye? Dadi utusan terus piye? Kalau pabrik nggak menghasilkan. Terus apa? Ya kolep. Ya kolep. Bahasa ini contoh. Pak kabar lagi ini. Iya hayati tenang. Hayati tenang. Saya ini contoh ini. Nek sama nggak pabrik, sama dan juragan ya. Terus menungso nih, karyawan sama ini nyanjung-nyanjung dong. Tapi gak gelem kerja. Kira-kira piye? Sama mangkel nggak kira-kira? Parah kan? Nah, itu maksudnya pemerintah-pemerintah gambarnya Gusti Allah dulu. Tak gambar lagi sama ini Gusti Allah, ngerti? Bisa paham gak Ki? Dan apapun yang di dalam kita nggak bisa memproduksi. Lho, jangan kita marah. Lah iya kan? Lah akhirnya gak menghasilkan lah. Awak dewi itu makanya disebutan rahmatan lil alamin. Jadi semua makanya awak dewi. Ya, maksudnya ini setara tidak langsung pabrik raksasa nih Gusti Allah yang bisa menciptakan nuklir, supermi. Karbit pamane apapun makan kabeh kan ciptaannya Allah. Hakika sing gawe iki si urip. Urip ya Allah itu kan gitu. Iya enggak? Pancaran dari hakikat data di ngono lho. Lho, faktane kan ngono sih. Bener. Salah jenenge Mbak, hakikat bener dan salah itu menurut bagi ini menurut Allah itu seperti apa atau bagaimana? Lho, nek iku menurut aku lho ya. Iku sangat tepat. Lho, aku sama kudu memahami betul ya. Hakikate sing diarani Allah itu sifatnya kahanan tunggal. Bukan tunggal kanan ya. Kahanan tunggal. Ya. Lah, nek kene kudu sampean iso milah ning kene. Kudu pantep aku Gusti Allah sing diarani kahanan tunggal. Lah, paham dulu. Contoh ini. Saiki ya awan bengi ya neng neng. Dolah ya awan bengi ni sekarang ngerti aja lah kan lah tu atau singerjil gitu. Lah tetap neng dunia kisah. Oh awan mau dewi ini bengi mau dewi ini kan. Lah ini sing darah ini kahanan tunggal tetap satu wadah. Tetap satu wadah neng dunia itu loh. Sing nama kahanan tunggal paman neng dulu. Ya satu kesatuan. Nek tunggal kahanan, jadi adanya itu bergabung, tetap satu kahanan. Mangkane surga neraka, iku kahanan yang kono. Saiki nggone surga neraka ning ndi? Iki aku lho ya, aja sampe iku tafsir neraka iki lho ya. Lah, saiki nggone surga neraka ning ndi? Lah ning atimu to. Sing rasa gak enak, enak lho ya. Lah tetep ning atimu sih, nek mung rasane. Yo apa ora? Leres. Lha iki rasane ono. Nggih, nggih. Nalar saya. Lha ngono lho. Oke. Lha iki fakta enggak kira-kira? Fakta. Iku ning hatimu, surga neraka nggone ati kan tetep siji kan. Ning kahanan tunggal kok. Lah Allah tuh sebenarnya Rahman Rahim. Allah becik iku sing penyelaras penyeimbang. Kowe gak ngerti Allah gak ngerti becik. Ngono lho. Kowe gak ngerti peteng, gak ngerti padang. Lha lah ngono sih. Mergo ono padang. Ono padang lho, yo enggak. Lho, iki yang perlu diwani bener nek ngaji sak temen iki aku lho ya. Kembali lagi nek tak tekan liyane aku disalah-salah lho gak salah dosa neraka kaji aku tak sanggo dewe. Ngono lho. Aku gak boleh parek kalau ngono enggak. Ning faktane ngono kuwi. Nek gak percaya buktekno. Makanya aku mau wanti-wanti nek ngaji tenan-tenan. Kuwi kudu anu. Makanya nek soal kajian iki kudu perlu ada memang dalam syariat harus ada pembimbing memang bahayanya selewai jiwa acur jadi ODJG gitu iya toh soalnya sok mengumboro itu golek panggonan
itu lho enten Pak Momong lho iya lho Mbak Wilis, menurut Mbak Wilis dosa dan pahala menurut Mbak Wilis lho apa ya? Lho iya, ini dulu kaitan gimana? Gamblang banget iya toh sing dari pahala ini sama perbatin yang mengacu ini ayah jalan pintu walu mau dulu dari nanti ini lah saya ini mesti kayak ganti gitu lho dari laku ini lho eh? Kowe takon gamane bagian nyoting ini ya sampean mau memet golek iwak nang kali. Ya gak tunung. Ya gak tunung to. Lho, iya enggak? Kok gak keliru? Nggih. Lho nek keliru ya entuk pidana ono wong punya lain tatanan ngene to. Jane wis ngerti dhewe gak perlu di kalau menungso ngene-ngene gak usah. Lah ya apa maneh saiki? Salah jenenge cara terbaik untuk menemukan rasa sejati, cara yang paling baik untuk rasa sejati ini loh, yang seriusakan loh. Cara yang paling terbaik itu apa kita aku nak tahu. Ini sama nih milah-milah underdi. Sama anita ini apale toh? Pakarti gue loh. Nek urusannya bagian moto, wih urusannya lah bagian delok toh. Nek urusanku pengen bagian ngopi. Nek omong itu tutup hirung untuk gondok dok. Iki nengkene apanya? Iki sama titeni. Sudah ada. Kalau posnya dewe kok. Fungsi nih dewe lah. Okay. Eh, piye gitu nih? Terus piye lagi dok? Saya kini ojo neko lah. Wong kabeh ki fakta nih ngono. Makanya nih sampai ngaji gini sembuh. Iku bahaya gitu loh. Lu ngaku-ngaku. Gitu loh. Mau lebih bahaya lagi. Aku tuh kan jopo blas. Apalagi apa? Neng, aku duwe urip. Sehingga aku duwe Gusti Allah. Lah aku dhewe iki dikeki kuwasa karo Gusti Allah sing dunungi sifat maani. Maknawiyahku mau. Karena kedunungan. Didunungi karo sifat maani sing dari maknawiyah iku. Kuwasa ku mergo dikeki weruh. Ojo aku dah kepinter, ora, ngono lho. Lantas kita berbicara mengenai ruh. Nah, apakah ruh itu mempunyai wujud atau misal kan, ruh itu bentuknya cahaya atau apa? Kira-kira menurut pengalaman spiritual Mbak Wilis, bisa nggak kita menyaksikan ruh dalam wujud gitu? Cita, aku lebih tanya ngomong apa itu tanya lucu ya. Makanya ini ada asma kan ada akal sing darani sukmo ki apa to roh ki apa to jiwa ki apa to nyawa ki apa to lho ngono iku sampean kudu dunung dhisik rasane kene-kene dhisik lah saiki contoh gini sing darani sukmo kuwi urip sing wis mlebu ning gone anggane manusa tegese urus yang kinemulan wondoloyo itu air liputi awas ojo ini coba tegese sukmo kuwi ya toh sariro kang kesinungan karso tetelo us manungga sastra ning tembung itu sama rasane sing meneng ngono sariro kang us kesinungan karso tetelo us manungga iku sing darani sukmo sariro itu mangan sari ning rasa awak dhewe ngembang rasa iku rasane sun. Sun sapa sun apa? Dadi bali lagi ke tembung to. Lho, iya no, makane ulasane ngono. Lah rasa, roh, iki rasa kang wis kumpul nyari jin, tetelo wis manungga jati. Ya ta. Sok sing diarani apa jiwa? Bawono kang wis winaryan, jalaran ambuka mring wahana kang winadi. Nyawa wahana kang winati sayek tiwus nyawiji lah ning kene mas sampean kudu paham pilah-pilah iki dadi ibarat sampean ning terus goro mang tak gambarke ngono sampean romansi maneh sifate iki wak teri iki wak gadul iki wak lele wak ndulu pamane kotes lodian sampean ro pakartine dewi-dewi iki mau lho lho ya enggak lho lak ngono sih. Dan orang ngono piye? Eh, wong iso muni ngene perangane piye? Lah, terus pakartine kaya apa? Lho,
ngono.